Rumah dia 19M, bohong. Itu rumah daerah Bogor. Ya, itu cuman 11M. Itu juga harga 11M dia ditipu sama orang, sama temennya. Harga aslinya gak segitu. Orang miskin itu Mira Hayati, itu miskin dia. Gak ada kaya-kayanya, uangnya gak ada. Kalau orang beli-beli barang masih mikir, itu berarti masih miskin. Dia kan banyak mikirnya tuh. Katanya 20 M, mana ada rumahnya dia yang baru dia beli tuh, itu daerah Bogor, gak ada. Dan itu mau rumahnya kecil, garasinya cuma buat satu mobil. Kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohin sama orang bodoh kayak si Mira Hayati. Gue gak ada takutnya sama lu Mira Hayati, ya lu gak usah sindir-sindir gue di story lu. Langsung sebut nama Nikita Mirzani gitu, kayak gue nih, Mira Hayati gembel, dugong, ikan buntel, bininya shark. Tuh, giginya kuning, mukanya kayak muka manusia silver, abu-abu. Badannya juga abu-abu, lu lihat deh lehernya sama, muka sama lehernya, lehernya hitam. Mukanya putih banget gara-gara dia pakai merkuri. Gak ada takutnya gue sama lo, ya. Lo laporin gue ke polisi sana cepetan. Cepetan gue tunggu. Awas lo kalau gak ngelaporin gue. Kita lihat siapa dulu yang masuk penjara. Gue biar mantan napi, gue gak pernah nipu orang. Gue mantan napi karena kasusnya kebanyakan ribut, berantem. Ya, alias fighting. Gak ada gue nipu. Gak pernah gue jual-jual nipu-nipu. Apalagi nipu orang-orang, gak pernah. Jadi kalau lo mau ribut sama gue, ayo gue ladenin lo, monyet. Oh, kesel banget. Lo tau emas yang lo pake sebadan-badan yang lo taruh di box plastik itu gak ada. Itu cuman satu butir berlian gue, monyet Mira Hayati. Ah, satu butir berlian gue, gak ada apa-apanya lo. Sel banget gue. Gue gak suka. Lo kalau mau ribut jangan sindir-sindiran. Kalau nyali lo besar gak usah nyindir. Sebut aja nama. Segala dokter Oki ditantang. Segala. Lo tau yang lo ketik itu adalah berita lama. Ini gara-gara lu ketik itu, gua kasih tahu nih sama yang nonton sekarang nih ya. Dokter Oki itu pernah dikerjain sama yang namanya Maharani Kemala, ya. Dia dilaporin di Polda Bali. Padahal tidak ada apa-apa. Gak ada tuh skincare-nya diambil BPOM, digerebek apa segala macam kayak tuduhannya si bininya si Sark itu Mira Hayati, gak ada. Nah, lu tanya sama Maharani Kemala tuh, kenapa dia jahatin Dokter Oki? Tuh, gara-gara lu duluan yang ngungkit ya, pasti lu dapat informasinya dari Maharani Kemala atau enggak orang-orang di sekelilingnya. Nah, lu sama tuh jahatnya ya, lu sama jahatnya. Lu juga sama jahatnya sama si Heni Sagara ya. Nah, lu berkawan deh, lu berkawan tuh, tiga serangkai. Nah, lu tiga serangkai laporin gua cepetan. Kita lihat siapa duluan yang masuk penjara, lu atau gua. Ayo. Monyet loh, emang susah kalau ngelawan orang bloon. Sekolah aja kagak lulus loh, pakai bikin story. Ah, akhirnya kepancing kan. Kalau saya itu ngelawan pakai otak, otak lu aja nggak ada. Kalau lu ada otak, lu pasti lulus sekolah, monyet Mira Hayati, tolol. Kalau lu punya otak, lu pasti lulus sekolah. Apa? Ada itu. Apa? Ada paginya. Ayo. Gak ada tuh bawa. Sebut nama kayak gue. Jangan lu sindir-sindir kayak begitu. Dibilang, kena deh kepancing. Gak ada, gue gak bisa dipancing orangnya. Gue gak bisa dipancing. Lu pikir gue ikan buntel kayak lo. Lu tuh harus sadar, lu tuh jelek. Kalau gak, lu tuh jelek. Lu harus membenah diri. Otak lu juga gak ada. Lu juga gak ada, lu tuh harus sadar, lu tuh jelek, tau gak, lu tuh jelek, lu harus membenah diri, otak lu juga gak ada, lu mendingan kejar paket C deh, belum terlambat kok, ternyata umur lu masih muda, gue pikir lu udah tua. Ami, kita anak orang-orang bawa 16 tahun gak boleh ke spa. Ya sudah gak usah. 2, 1, 4. Yeah.
bodoh, lu makanya sekolah. Sekolah kejar pakai C deh, mending deh, buruan deh, biar lu pinter ya. Udah sampai Mekah, gua enggak di Mekah, gua enggak di Mekah, gua di Aruba, enggak di Mekah gue. Udah selesai pokoknya ibadah gua udah selesai. Kalau selesai sama jadi Tuhan lu pada ya. Anjing. Nih. Menyala 20M, menyala 20M, tai kucing. Lo tau gak, lo tuh juga ditipu nih. Nih, dia bikin story nih. Menyala 20M, nyata dong, mana ada, he. Gue itu malah kenalan sama owner rumah yang lo beli. Katanya dia di markup harga rumahnya. Hijigong warnanya kuning. Nih, terus dia bilang gini, mantan napi ya pantasnya memang jadi napi lagi. Memang tempatnya harus di situ, memang harus segera dikirim ke habitat aslinya. Habitat lu di kebun binatang, Mira Hayati. Awas, habitat lu di kebun binatang, Mira Hayati ya. Kebun binatang, lu tuh salah satu binatang yang kabur dari kebun binatang ya. Gue jadi napi, gak pernah nipu, gak pernah jual skincare abal-abal, gak pernah jual skincare berbahaya macam lu, gak pernah. Ya, gue jadi napi itu gara-gara berantem. Tapi sekarang, kalau gue berantem sama lu yang gue jadiin napi. Kasus penipuan jual skincare berbahaya. Ya. Sana dong. Ada lagi nih. Dia bilang nih. Akhirnya terpancing kan, tunggu tanggal mainnya. Lah, kan lu yang live di Facebook bawa-bawa nama gue melulu. Padahal gue diem aja berhari-hari. Ya, gak ada, gue gak bisa terpancing. Ikan buntel, ya, kak monyet. Nah, lu laporin gue cepetan. Lu bila perlu, lu bergabung tuh sama Henny Segara sekalian ya. Gue mau tahu kekayaan lu bisa laporin gue ke polisi, gue mau tahu. Saya memang orang kampung lulusan SMP. Tapi haha, saya akan buktikan orang kampung ini bisa apa. Bisa apa, lu bisa nipu. Lu bisa nipu Mira Hayati, lu bisa jualan skincare hidrokinon bermerkuri. Lu gak mikir, otak lu gak mikir ya. Kalau skincare lu yang murahan itu, yang berbahaya itu dibeli sama ibu hamil, Bagaimana janinnya, lu gak mikir. Ya, lu cuman mikirin gimana gue bisa kayak mendadak. Paham lu sampai situ? Mana lagi? Dok, jelasin dong tentang kasus tangkap tangan itu. Kasus tangkap tangan ini dibikin skenarionya oleh Maharani Kemala. Nih, biar gua kasih tahu ya. Dan ini kasus sudah tahun berapa? Lu gak dapet kasus-kasus yang baru kalau lu mau gitu, Dokter Oki. Ini tuh kerjaannya Maharani Kemala tuh. Karena si ikan buntel ini duluan yang ngomong, yang ngetik-ngetik begini. Jadi gua bongkar aja ya. Kasian Dokter Oki tuh. Dia dikerjain sama Maharani Kemala. Tahun berapa gue lupa. 2022 apa 2022 atau 2019. Nge-review gratis. Google itu ngecek gratis. Yang penting lu punya kuota. Pernah gak? Ketik aja Nikita tukang tipu gak keluar. Nikita tukang ribut iya keluar. Kesel banget gue. Itulah kalau perang berantem sama orang tolol tuh gak seru. Gue jadi ikut-ikutan bodoh.